Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi Polri dan Kapolda yang dilaksanakan di Mabes Polri, Jakarta. Terdapat 8 perwira tinggi yang menjabat Kapolda berganti, diantaranya Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Muktiono kini menjadi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Imam Sugianto ditunjuk untuk menggantikan Heri sebagai Asops Kapolri. Sedangkan analis kebijakan utama bidang Sabara Baharkam Polri Irjen Pol Bambang Kristiono resmi menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara. Irjen Pol RZ Pancaputra resmi menjabat sebagai Kapolda Sulut menggantikan Irjen Pol Royke Lumowa yang dimutasi menjadi analis kebijakan utama Lemdiklat Polri. Sehingga pada hari ini tanggal 31 Agustus 2020 telah bersama-sama lihat dilaksanakan serah kerja. Jadi ada sekitar 8 Kapolda yang dilokasi. Acara serah terima jabatan ini diikuti dengan upacara kenaikan 10 pangkat Pati Polri yang berpangkat Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal. Dari Jakarta, Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata.